Mereka putus asa, tidak bisa buktikan Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada 4.300 keyakinan, ya, agama dan keyakinan. Mereka semua putus asa, tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Satu-satunya, ya, keyakinan atau faith di jagat raya yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada adalah satu-satunya, yaitu Kristen, ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, ya, Wahyu pasal 1 ayat 8, Yesus berkata, "Aku yang ada, yang sudah ada, yang akan datang." Artinya Yesus sebagai Tuhan Allah itu ada sejak dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selamanya tetap ada. Berarti kalau tetap ada pasti bisa dibuktikan. Yes. Alkitab menulis, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 21, ya. Kalian menyembah Allah yang tidak dikenal. Tuh, kalau kalian itu menyembah Allah yang tidak dikenal. Kalau Kristen itu menyembah Allah yang dikenal. Dikenal atau tidak dikenal itu ditentukan atau dicirikan oleh ada atau tidaknya nama. Kalau Allah itu punya nama berarti dikenal. Kalau tidak punya nama tidak dikenal. Jadi pasti mereka semua hopeless, mereka semua sudah putus asa. Ya, give up, hopeless, putus asa. Allah mereka tidak punya nama, jadi bagaimana mau dibuktikan? Kalau tidak punya nama ya enggak bisa dibuktikan. Ya. Anda punya istri gitu. Istri kami cantik, Pak. Paling cantik mantan apa misalnya putri atau mantan Miss Universe itu. Paling cantik di seluruh dunia. Namanya siapa? Enggak punya nama, Pak. Ya berarti cuman bohong, cuman fiktif, cuman ilusi. Allah yang real, Allah yang bisa dibuktikan harus punya nama. Satu-satunya Allah yang punya nama adalah Allahnya orang Kristen. Siapa namanya? Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Tuhan Juru Selamat punya nama Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, namanya Yesus Kristus. Lalu bagaimana orang Kristen bisa membuktikan? Oh, kalau Kristen bisa, ya. Yang pertama melalui ciptaannya di dalam Roma 1 ayat 19-20, ya. Melalui ciptaan Allah, orang sudah tahu bahwa oh, ini Allah itu ada. Misalnya ada langit, ada matahari, bulan, bintang, ada hujan, ada manusia, ada hewan, ada pohon. Kok ada yang mati, ada yang kawin, ada yang punya anak, ada yang mati, ada yang hidup, ada oksigen, semua itu adalah membuktikan bahwa Allah itu ada. Wah, kalau cuma begitu kami juga bisa, Pak. Oke. Nomor dua, yaitu melakukan penyataan Allah. Ya, penyataan Allah dalam Titus 2 ayat 13. Apa itu bisa menjadi manusia? Wah, yang ini nyerah, Pak. Satu-satunya Allah yang bisa dibuktikan menjadi manusia cuma Yesus. Apakah dari 4.300 keyakinan ada Allah yang bisa dibuktikan menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14, Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk, Allah menjadi manusia. Titus 2 ayat 13, penyataan the appearing of great God. Apakah ada yang bisa? Tidak bisa. Yang selama ini Anda selalu mengolok-olok, ngapain Allah jadi manusia? Iya, karena Allahmu tidak bisa jadi manusia. Tidak bisa dibuktikan bahwa Allahmu ada. Maka ketika Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, kalian olok-olok. Ya, gak bisa ditiru itu, Pak. Gak bisa. Ayo, sampai hari ini sumber mock atau mengolok-olok cuman itu doang. Kenapa Allah menjadi manusia? Lalu Allah yang menjadi manusia yang sudah berlalu itu terjadi sudah tahun 1991 tahun lalu.
udah lama itu, lama, udah 20 abad ya. Tapi masih dijadikan bahan olok-olok. Iya, sebab Allahmu tidak bisa dibuktikan ada. Kalau memang Allahmu ada, buktikan bisa jadi manusia. Ya, enggak akan pernah bisa, makanya hopeless ya. 4.300 keyakinan di Jakarta ini hopeless ya. Sudah nyerah, sudah putus asa, sudah give up ya, sudah menyerah ya. Tidak bisa membuktikan Allah itu ada. Lah terus piye, Pak? Mosok mengimani sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sesuatu yang tidak real, yaitu urusanmu. Kami memberitahu ya, memberitahu kalau Anda mau menyembah Allah yang benar. Allah yang benar, yang benar-benar benar, yang sebenar-benarnya Allah, sembah Yesus. Wes itu jaminan mutu itu. Ya, very very clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila toleransi saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, hanya Kristen yang Allahnya real ya. 4.300 keyakinan yang lain tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Hopeless ya. Sudah give up, sudah nyerah, sudah tidak bisa membuktikan itu. That it. Haleluya. Amin.